Gimana? Ajak ke dalam. Mau makan di mana? Ajak. Satu di sini. Oh, menteri saya lebih berani. Kalau istri kita orang Bugis, waduh, kalau ngamuk dia keluar semua senjatanya. Berarti ini dong, Pak. Ya. Tapi banyak. Daging ya. Di sini saja. Ya, sini aja. Enak. Terbuka, ya. Duduk. Ayo, makan contoh bareng sama Ustaz. Muslim, siap. Ayo. Duduk sebelah. Rezeki itu. Sini. Ayo. Kapan lagi makan sama Ustaz? Tuh. Ayo. Jadi enggak usah pakai nasi, Mas. Gimana, Bray? Sehat? Ya. Ini warung apa nih, Bray? Warung Coto Makassar Goa. Oh. Udah lama nih. Di Tebet. Ya, alhamdulillah sudah lama. Cempaka putih. Jadi orang Makassar, Bugis Makassar yang mau tinggal di Jakarta atau lagi jalan ke Jakarta mau makan Coto Makassar, datang ke sini. Cobain dulu Ustaz, baru asli, promosin. Asli orang Makassar. Ada juga Jalan Kote. Ini namanya Jalan Kote. Mantap. Ustaz, ke foto sedikit. Sini kanan. Kita kan rindu. Sini. Kita kan orang itu. Oke. Orang itu. Kita orang itu ya. Ya. Woi, dari kan. Tanya Ustaz kan apa kamu? Oke, mantap. Ngeri ya. Iya. Ustaz katanya katong ketawa terus. Nah. Nah, hey. Pangana pakita pagoda pastiles. Bego. Ketupat gratis hari Jumat. Iya. Berkah, Pak. Apa anunya kalau di sini? Ketupat juga, Dik? Iya. Ya. Oke, aja. Pak Haji nih. Ayo. Bang. Ayo, Bang. Kita tuh lagi rindu. Dia di situ. Lucu ya? Lucu ketawa terus. Apalagi istri perempuan mati. Mati. Ya pasti ketemu orang perempuan. Dia berketuk ketawa-ketawa. Memang. Ketawa sih pernah. Tapi bisa ya nyambung tadi malam baru saya dengar lagi ceramahnya sampai ketiduran ya. Masya Allah. Ya, iya, benar demi Allah. Dibawa tidur. Kupikir kok dengerin kagak kelar-kelar begitu ya orangnya merem, handphone masih jalan. Sama Ustaz dibawa sampai tidur gitu pula. Iya. Masya Allah. Kebawa mimpi enggak tuh? Iya, datang hari ini, Bu. Enggak kebawa mimpi. Hah? Enggak kebawa mimpi. Udah kenyataan ini, Bang. Tadi malam itu soal istri polisi, apa? Polisi yang takut istri. Ya. Yang lagi viral. Lagi ngajar di sini. Sini. Lagi panggil Pak Ustaz, cepat. Cepat ngana. Masuk sana. Masuk, tarik sama Pak Ustaz. Masuk. Kelas berapa, Dek? Kelas 2 SMP. Sini, Kak. Makasih, Pak. Kamu siapa namanya? Jepa. Kenapa gigi mancur? Makasih, Pak. Ayo, kita jalan. 2 menit, Ustaz. 2 menit yang kusangka. Apa yang ku dapat? Aku pikir dia gadis, ternyata dia tidak perawan. Astagfirullah. Ini ceritanya nih, sopir. Oh, ini lagu
tentang sopir. Si kesina mas nama dia bilang lihat pribadinya sabar, dia tutur katanya lembut, kok bisa dia ndak perawan lagi? Ketipu ya? Ketipu dia. Dia bayar mahal-mahal uang panai ternyata. Uang panai. Ayo foto. Bilang hancur hatiku, kekasih hatiku ternyata sudah dijemuk-jemuk. Aduh. Ngeri ini lagu Bugis, Pak. Saya sekolah ini lagu hits, masih sekolah saya. Sudah lama ini. Tapi ini penyanyi baru atau penyanyi sudah lama? Lama. Oh, ini penyanyi lama. Di juta telur ratu, 1.300.000. Kalau Balolipa belum lahir saya. Apa artinya itu, Pak Ustaz? Warna sarung itu makin lama kan makin luntur. Jadi kesetiaan yang tidak cinta yang tidak abadi. Dia lihat lagi yang lebih baik dari saya, dia pergi lagi, pindah lagi. Itu artinya, Balolipa luntur. Balolipa itu warna sarung pasti luntur. Cintamu luntur. Sarung. Sastra Bugis. Wih, sastra Bugis ya? Ya. Halus ya? Ya, tapi ini laki-laki Bugis lebay. Menye-menye. Ya. Lembek. Tidak membawa undangan pengantin.